Berikut adalah hasil perempat final Australian Open 2024, hari Jumat 14 Juni. Di perempat final ganda putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, berhasil mengalahkan ganda putra Australia, Pramudya Kusuma Wardana, Andika Ramadiansyah, dengan skor 21-14 dan 21-17 dalam durasi 27 menit. Di babak selanjutnya, babak semifinal, Ahsan Hendra akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chen Zhirai, Lin Yuqie. Di perempat final tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, dengan skor 21-18 dan 21-15 dalam durasi 42 menit. Di babak selanjutnya, babak semifinal, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo, head-to-head 0-0. Putri Kusuma Wardani harus kalah dari pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 19-21 dan 13-21 dalam durasi 41 menit. Di perempat final ganda campuran, Guo Xinhua, Chen Fanghui, berhasil mengalahkan pasangan Singapura, He Yong Kai Terry, Tan Wei Han Jessica, dengan skor 24-22, 19-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 12 menit. Tan Kiang Meng, Lai Pei Jing, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Malaysia, Chong Hon Jian, Go Pei Ki, dengan skor 21-15 dan 23-21 dalam durasi 40 menit. Tang Chun Man, Tse Ying Suet, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Hong Kong, Lee Chun Hei Reginald, Ng Tae Xiao, dengan skor 21-13 dan 21-12 dalam durasi 31 menit. Sung Shuo Yun berhasil mengalahkan sesama tunggal putri Chinese Taipei, Yu Qian Hui, dengan skor 21-17 dan 21-18 dalam durasi 31 menit. Berikut adalah order of play perempat final Australian Open 2024. Di partai kelima court 2, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi akan melawan ganda putri Australia, Kathleen Eyaa, Gronya Summerfield, head-to-head 0-0.